Halo, selamat datang di channel DX Agamino. Dan dalam video kali ini saya akan melakukan yang namanya showcase Acheron ya. Jadi saya tuh dapat Acheron dan ya, tanpa perlu basa-basi lagi langsung aja kita mulai dengan showcasing ya. Tapi sebelum itu ya, ini adalah build singkat dari Acheron saya ya. Well, memang masih belum bagus ya. Terutama secara crit rate, crit damage masih belum begitu bagus, terutama attack-nya juga. Relic-nya juga masih seadanya, belum yang hebat-hebat banget lah gitu. Oh ya, soal E-nya ini E0 dan pakai F2P version ya, karena memang LC-nya susah banget didapat, jujur aja. Padahal 10 kali pull lagi aja pasti dapat gitu. Oke, langsung aja tanpa perlu lama lagi. Dan di sini saya menggunakan Bronya dengan SW ya. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai dua Nihility apa yang tambahan ya, nah itu kurang tahu dah aku. Oke, langsung aja. Di sini saya perlu 4 kali ya, jadi baru bisa merasakan full potensial ya. Oke, kita apply dulu. Si Acheron ini setelah dapat 9 jangan digunakan dulu katanya. Jadi harus menggunakan apa namanya? Harus bisa kumpul 3 piece dulu. Baru bisa. Oh ya, tenang saja di sini ada tempat. あがく必要はなさそうだ。 Oke, mungkin mulai dari sini aja ya. Oke, apply ini dulu. Karena semakin banyak debuff yang dimiliki oleh musuh, maka makin sakit dia cuy. Oke. Dengan kondisi 4 buff ya, peningkatan ini, terus peningkatan ini. Yuk kita coba saja. Kita mode pelan-pelan ya, biar bagus gitu. Oke, 3 musuh 31. Oke, 3 musuh lagi 78. Oke, 23.000 ya. Lumayan. Kalau dibilang bad apa enggak? Ya enggak sih ya. F2P aja 223.000 tuh. Dengan SW sama bronya aja gitu ya. Bagus sih ini, bagus. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan apabila ada pertanyaan apapun atau apapun itu, silahkan tanya di kolom komentar. Atau mungkin build saya mungkin ada yang salah gitu kan, atau bagaimana, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan balas secepatnya. Begitu komen masuk, saya akan balas secepatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.